mereknya Sunny ya. Engine-nya Isuzu ya. Nah, Isuzu. Nih. 4 silinder. Coba kita start. Nah, itu kan. Ini suara engine-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mekanik Serabutan. Hari ini saya mau mereview ya. Ini ada eksavator baru. Mereknya apa? Mereviewnya gimana? Ikuti terus ya. Tapi sebelumnya terima kasih untuk telah teman-teman yang telah mendukung channel saya. Bagi yang belum silahkan didukung dengan cara di subscribe, di like, di share, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau nanti tak kasih nomor WA. Oke, dilanjut saja. Nah ini alatnya, mereknya Sunny ya. Sunny ini alat kecil, itu SC55C ya. Ini produk keluaran Cina ini. Tapi ya jangan salah dengan Cina. Paling HP-HP sampean ya buatan Cina juga. Jangan ragu lah dengan produk Cina ya. Oke. Kita mulai dari engine ya. Nah, ini engine-nya. Engine-nya besar. Pakai itu. Engine-nya Isuzu ya. Nah, Isuzu. Nih. 4 silinder. Ini mungkin kayak apa ini ya? Elep lah mungkin. Ini pompa hidroliknya besar juga. Untuk pompa hidroliknya ini AC, Bro. Ber-AC ini. Ini AC-nya. Ini radiator. Ini belum pakai turbo ya ini. Belum pakai turbo ini. Ini untuk alat Sunny ini kelihatannya agak sedikit bongsor, agak sedikit besar daripada unit-unit yang setara ya, yang sekelas ini agak penampilannya agak sedikit besar ini. Ini dari pabrikan belum pakai safety kabin ya, itu kosongan. Nah ini di sini dibuatin safety kabin tuh sama bapaknya itu. Nah ini pakai safety kabin. Karena apa ya, kita kerjanya di hutan, blusuk kalau alat berat itu. Jadi kalau nggak dikasih kabin, sayang kabinnya. Nah ini safety kabin sama bikin tanduk ya. Ini bucketnya pun agak besar daripada teman-temannya yang lain kayak Kubelco. Hitachi ini agak sedikit besar. Nih, mesinnya Isuzu ya. Ini safety kabinnya sudah jadi, tinggal memasang. Ini untuk harganya kisaran 630 ya, 6,3. Kisaran segitu. Ini di sini lagi apa ya? Lagi booming ini alat ini. Banyak tengtelecek bahasanya ini. Kemana dimana-mana ketemu alat ini ya. Nah ini coba kita masuk ke kabin ya. Aduh, kita masuk ke kabin. Masih enak suara. Nah ini di dalam kabin. Handle kanan, handle kiri. Maju mundur. Ini peso ya. Pesonya itu. Terus bawah ini biasanya ada lagi nih. Nah ini. Ini patah pinggang. Oh, enggak patah pinggang ya, Mas Bro. Ini buat tambahan itu biasanya di apa? Bucket itu. Kalau mau dipasang breaker apa pasang bucket yang bisa muntir kanan, muntir kiri itu biasanya ada. Oke, kita coba hidupkan. Lah, kuncinya ning isor meneh. Saya ambil kunci saya. Ini kontaknya Sunny. Ini Sunny. Untuk teman-teman yang kepincut dengan alat ini silahkan hubungi dealer terdekat ya.
coba kita start. Udah itu kan suaranya garang bro. Ini suara engine-nya masih running. Ini pompa hidroliknya. Oke, kita naik lagi nih. Ini lock. Nah, pas. Coba. Wah, enak bro, alat baru bro. Nah, itu pesonya. Handle pesonya. Nah ini peso ini adalah itu buat yang itu. Nah, oke ya. Nah ini buat yang sana atas sana tambahan ya. Udah kita matikan dulu. Itu yang ada head, ini pakai busi pemanas berarti. Head on, off, on, start. Ini pakai busi pemanas atau kuplak ya. Ini ada apar, pemecah kaca. Nah ini untuk pemasangan safety kabinnya ya. Yang tadi di bawah itu. Ini udah jadi dipasang. Awas gue labelnya. Nah ini safety-nya udah kepasang ya. Yang tadi brondolan ini sekarang udah jadi janjangan. Udah jadi ada safety-nya maksudnya. Kalau ada safety-nya ganteng jadinya. Kelihatan kekar ya. Gak kayak tadi ya. Kelihatan kekar, kelihatan api lah. Mungkin sekian saja, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.